yaitu acara inti Maidatul Hasanah. Dalam hal ini akan dihadirkan oleh Kiai Haji Wahyudin saking Indramayu. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was-samaa'a binaa'. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن كان قال حرمتي para alim para kiai para asatidzah para sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat hingga kala hormati aparatur pemerintah baik niku TNI, Polri, atanapun sipilipun wabil khusus kangge anak putu Bapak Kiai Haji Marzuki yang mencakup dados panitia penyelenggara tanggal sapuniki acara haulipun muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya dados anak putu Kang Iba Kang Ngintil, Kang Meluan dateng para sepue. Sebenere duwe turunan hebatku berat mengsorek. Hari turunannya Kartiman, Caswati, ya beli sembayang, beli masalah. Ya, iya, sing beratiku ketika bapaknya wong hebat, bapak tuane wong hebat, buyute wong hebat, tekang anak putune ora. Jadi wis mending sampean sing biasa-biasa bae wong tani gagangan anake sarjana alhamdulillah berarti wong tua Kang hebat wong tuane biasa-biasa bae anake luar biasa kenapa karena kula lan panjenengan kami kadang-kadang berayal untuk menjadi orang hebat wis ora kudu dadi wong hebat yang Gusti Allah mau bisa bae bisa baik. Untuk menjadi orang kaya apa kita duduk kudu jadi sarjana ekonomi dikit membeli mesti SD beli tutup bisa sugih gimana malah profesor doktor tentang ekonomi ya beli patia sugih masih sugih SD beli tutup maksudnya yaitu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dodok akan manusia sing paduan baik ternyata berimbang ya kan seorang presiden ya kan mangkat mengmekah pekang kana tawaf karena penghormatan sebagai seorang presiden manjing mengjerok Ka'bah. Wih bangga saya masuk ke dalam
Kak, babli kudu jadi presiden, tukang sapu nih manggel dina mancing ngono. Nggih, Pak. Lah nek makane kula lanu untuk menjadi orang hebat kula lan panjenengan wis mlebu kudu maksude jekang Allah Subhanahu wa taala wis bisa bae ngono. Ya kan ana wong ketemu karo bupati be bangga, kita ketemu karo bupati tukang kebune nyawang galdina bupati. Ora kudu dadi wong pangkat, ora kudu dadi wong hebat, tapi ketika kula lan panjenengan sami dadi anak putune wong-wong hebat, maka ya tahu dirilah konon ora. Kadang-kadang kula dhewe kaul Kiai Hajar Marzuki Hasan Waqiyuddin kuja masih turunane ngeper kula ki asline. Lah kenapa wong kaki buyute kula wong hebat-hebat kitane mekenen-kenen? Iya, maka kenapa aja Kang Hasan Waqiyuddin ora ilok ngungkap-ngungkap turunane isin wae. Duh kenapa isin kita nih mengkenen kaki buyutnya subhanallah mengikian gula lan panjenengan sami iya kan tawasul tahlilan semene ake wonge wis langka tapi mampu mempersatukan masyarakat dan anak cucunya. Ini kehebatannya wong-wong kang keparek karo Gusti Allah. Wonge wis langka tapi bisa ndadekaken masyarakat bersatu, bisa ndadekaken ya keluarga ber padahal wonge wis langka malah sing ana gawe pecah-pecah bae. Iya, ana sing 16%, ana sing 16%, siji 58%. Ngurip kabeh gawe ruwet bae temen. Lah makane kula lan panjenengan sami dielingaken datang para sepuku lan panjenengan sami. Ternyata orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati seperti manusia biasa. Dalam riwayat Al-Qur'an jelas dikatakan apa? Bal ahya, masih tetap hidup. Namanya masih sering disebut, masih ake sing nekani ya makome Kiai Haji Marzuki ki bengi apa wis arep bengi apa bae bakal bengi cuma ana pitung rit ngene iki iya entes sisa ana kok jam sangat teka maning iya kan mu rombongane siapa sepedian bakal sing jam sangat waduh jangan anak jam sangat golongan wong telu kok rada bengi jam 11:30 rolas motoran begitu jam rolas 12:30 mobilan bengi jangan bengi baru yang kita nih jenguk dingin nih jora yang geluntung be lu siapa aja lu pokoknya langka sing meru warung pun dari langganan be ori dok takon jora di alhamdulillah lo maksudnya apa maksudnya ini adalah sebuah pembelajaran kanggo kula lan panjenengan sami kang masih kesangtang alam dunya nalikane kula lan panjenengan sami jejaluk enggal waktu ning Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Gusti todokaken siratal mustaqim Gusti bimbing aku menuju siratal mustaqim kang kaya ngapa siratal mustaqim tutukna sakanega siratal mustaqim itu adalah siratal ladina an'amta siratal mustaqim kudalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti. Jadi dalane siapa? Dalane para nabi, dalane para wali, dalane kekasih Allah Subhanahu termasuk dalane buyute kula lan panjenengan sami. Lah terus bakal pengen ketemu karo siratal mustaqim tiruan tapae ta, puasane ta, wiridane ta. Kuwon batapa beli wiridan ngibadah menggawini males sakit pengen jadi wong hebat ketik sirak itu wis mana ngajak pendelak-pendelik ning wong lah ya iya ketika Kiai Haji Marzuki Kiai Haji Tarmizi dan turunannya menjadi orang-orang yang hebat beli delangat gelonggok kaya kene nuripe wah ya tapi nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala karena khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu pembagus-bagusnya manusia wong sing belajar Al-Qur'an tur ngajarakan didik ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kekuatan yang mutlak dan paling hebat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ngandela yakina percaya karo Gusti
jangan terus jatang, percaya, yakin, cangkeme. Tapi tingkah lakune durung tentu. Makanya kita adalah hamba Allah yang ngakune. Lah maksudnya jatang, ya kita semuanya ngaku jadi hamba. Jari siapa? Jari dia, Gusti Allah yang ngaku beli. Bukan aku hambamu ya Allah. Iya, bukan mukonon. Oh, iya kan selama ini kita hanya ngaku dewek, durung tentu diaku maring Allah Subhanahu. Salah satu manusia yang diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Gusti Allah sing ngomong subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdun di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa belum itu jekal mengaku jadi hamba Allah? Ya oli baik mong, ya mong permasalahan ini ngalam dunia ini ake wong ngaku jadi hamba Allah cangka mengucap sebagai hamba Allah tapi tingkah laku nih sebagai hamba iblis, hamba setan, hamba jabatan, hamba nafsu, hamba dunia, termasuk hamba amplop. Lah iya kan orang, lah ya iya jarak ya ini ya batur sedulur ya kan dalam pemilihan presiden ini ayo nyocoki mengmene lah kan blok ya lah kasih nurut. Halo, lah ya iya lo kenapa ya kan subhanallah ya kan uang geger solawatan nang solawatan nang teman-teman kalian nang selawat. Apa beda jekang solawat karo solawat? Ya beda pak solawat masallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kun arane solawat baka selawat disesel-sesela kena jak liwat. Ya ya durung lawas kadregora ya lah ya iya malah sing bagi akan selawat ngelongop kita bagi satu sampel pengoli lima jening kene. Ya karena akhir zaman, gula lan panjenengan sami. Apa lebih memandang fisik daripada keyakinan kehidupan gula lan panjenengan sami? Kita lebih percaya kang katon ning mata daripada kang ora katon ning mata. Padahal mana yang lebih berharga? Sing katon apa sing beli katon? Ngasline sing beli katon. Mari sing katon memurah mareh angka. Masa jekan kira sok sampean tuku kopi kupluk regane pira 50.000 100.000 sing paling larange jekan ana sing 5 juta oke katon kan katon nyata tapi begitu dongol kopiae kupluke Kiai Haji Tarmidi wani pira jaluk. Iya, dongol kupluke Soekarno pada waktu zaman perangan. Berapa harganya? Juta apa miliar? Miliar. Sing digeregani ki sing katone apa sing beli katone? Sing katone mah kupluk wa. Tukung pasar gak akhir. Sing dihargai sing berarti larang di sing katon kang sing ora katon. Da bareng kita ne luruwe sing katon katone paingan murah mare uripe wa 20.000 gebok nyocoke. Lah ya iya 20 sing 20 hajar selawe. Selawe teka waya bengi 30. Waya bengi maning 100 wong siji. Wis meneng aja pendelak-pendelik wong sampeyan kemari. Dan kenapa? Ya karena manusia-manusia sekarang cenderung percaya kepada yang fisik daripada yang non fisik. Padahal kekuatan yang hebat itu adalah kekuatan yang tidak tampak oleh mata. Dan ini mulai jarang dipercaya oleh manusia-manusia modern. Di mana jangan letak kekuatannya? Lihat. Nalikane Nabiullah Musa alaihi salam menjaluk maring Allah Subhanahu wa taala
wa ta'ala. Apa? Gusti, isun pengen geleng wujud sampean. Ya Allah, isun pengen geleng sampean. Akhirnya karena kekasihnya Gusti Allah dituruti. Oke, Musa. Bokat saliramu pengen geleng priang gading son, apa? Pandeng gunung kun. Falamma tajalla rabbuhu, nalikane Allah Subhanahu wa taala bertajalli di gunung itu, gunung meledak hancur lebur. Musa meledak dulu. Musa ini meledak dulu. Beli, kenapa gunung sing semana kuate, gunung sing semana hebate hancur, tapi Musa tidak hancur, hanya sekedar jatuh tersungkul njungkel bahasa kene. Fasara Musa sa'iko njungkel hancur. Kenapa gunung itu hancur tapi Nabiullah Musa tidak hancur? Karena di dalam diri Musa ada keimanan, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu. Makanya wong duwe keimanan, duwe keyakinan, beli ngara hancur, beli ngara remek. Makin modal untuk-untukan nyalon. Bahkan wong duwe iman, ya wis lah ora dadi ya hitung-hitung sedekah. Mangsa ngara stres. Tapi bahkan wong ora duwe iman, dijaluk iman ngamplope gitu. Iya, kenapa? Ya karena yuk, gunung-gunung itu fisik, gunung itu fisik, makanya gunung itu hancur. Semua yang bersifat fisik hancur itu sangat cepat, tapi semua yang non fisik susah untuk menghancurkan, termasuk keyakinan pula lan panjenengan sami tentang ziarah kubur. Bagian wong sebelah ngomong ziarah kubur bid'ah, haram, sesat, talilan bid'ah, ya orang mari-mari golongan gini. Lah kenapa? Ya karena memang keyakinan itu susah untuk dihancurkan. Tapi bakal keyakinannya gara-gara amplop, hancur lebur ruah. Hancur lebur ya kula kan lebak iyan. Wong-wong padang waca sholawat pun latine selawat. Nemuan wae jubarine kakek. Lah iya kan sing digulati singkaton ning mata. Nah makanya Nabiullah Musa alaihi salam ketika Allah tajalli, dia tidak hancur. Kenapa? Karena di dalam diri Musa ada keyakinan, ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma permasalahannya manusia hanya sekedar memandang fisik, gulungnya gunung, gulungnya kian. Makan gulungnya subhanallah, para kiai, para ustad, orang ilok upaya amplop. Ya orang nurut orang apa? Kiai ini ngalor jamaah ini dul kabut. Musa aja cocok-cocok baik. Lah iya tapi jangan bagaimana kita mau suara bagaimana begitu gelodok sing ngake nomor loro. Ya wis alhamdulillah. Oh berarti sampean mono ora kita mau orang mana orang ini. Itu berarti orang milih. Oh saya punya pilihan. Ya tapi ya maaf pilihan saya masuk kudu diwir-wir kene ora ya. Tapi pilihan saya bukan berdasarkan amplop, Bro. Lah ya iya tapi tetap pada akhirnya tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Standar Gusti Allah itu bukan ya kan bukan teori-teori. Standar Gusti Allah adalah sing dipengeni ning Gusti Allah. Ngono apa teori bakal wong sugih kudu mekenen kakin teori beli sugi-sugi. Ngapa belajar teori beda gang beli mekaya beli wiridan. Teori ini 5-4, oh 7-2 berarti kini-kini. Ah salah teori kini-kini gafennya kini. Nah ya iya. Nah iya salah teori. Nah makane bulak lantan dengan sami diajarakan dididik mari Allah. Jadi kalau Allah standarnya itu satu, 5 iya syak, enggak ada teori. SD beli tutup suki bisa mengapa tidak Gusti Allah. Nah ya iya ya kayak orang jadi presiden ya bokat waktu nih bayar jadi presiden ngono mau boro-boro presiden RT beli jadi. Ya kenapa? Ya karena manusia hebat itu adalah manusia yang percaya yakin kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, percaya, yakin, ngandel karo Gusti Allah. Subhanallah, enteng kecapi abot sangkane. Wong rezeki sing bagi Gusti Allah, yo nganggur gelet dong. Ya bagi Gusti Allah sing bagi gak, yang terbaik bakal beli kita nih beli manggabe mau beli mangan. Ya ora ya. Lah ya iya. Karena perangsane memangan rezeki iku ana kaitane karo menggawe. Ya lah. Loh, masa ya Kang, bakal wong ora kerja ya mangsa mangkana. Ya teori guru. Dan saya bisa membantah teori itu. Buktine aja Kang, di Surabaya wong kene awit kapan bisa kerja? Halo. Awit kapan bisa kerja? Awit cilik iya, wong kene mah nembe celetet gak bisa ngrektor. Nyemang ngit jawabane. Dung jebral lahir ning alam dunia, kita ki wis bisa menggawe durung. Wis ana rezekine. Wis ana durung. Ana buktine akeh wong ngirim gara-gara duwe bayi kan. Daki malah bayine gede raya galak kasih ngirim kono. Berarti ulu rezeki tak ulu menggawe. Ulu terus teori sing endi bakal beli menggawe beli mangan kok. Nah saya bantah teori itu habis-habisan. Nah nabi ya karena rezeki itu kersane Gusti. Gusti Allah menggawian jungkal Malik Galdina yang orang sugi-sugi. Malah si mulai arang-arangan ketemu sugi. Lama ngapa tidak ngeresan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aja gawe teori teori dewe. Kenapa? Karena teori yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti teori kehidupan manusia. Teori ini Gusti Allah tu'til mulka man tasya wa tanzi'u miman tasya. Makanya si manjing bono je kunku kak baku presiden perdana menteri ya orang tukang sapu ngeldina maka sedina pindu. Orang udah jadi presiden bisa ndeleng Ka'bah. Iya kan? Bisa ketemu karo bupati. Apa kita harus menjadi pengurus partai hebat dulu? Apa kita harus jadi orang hebat dulu? Ya orang kudu malah tukang nyuguakan kopi ketemu Galdina. Benar? Lah ya iya, berarti yang kita butuhkan awalnya apa? Adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua apa? Yang kedua kalinya kulaklan panjenengan sami kembali kepada sebuah titik. Untuk apa diciptakannya manusia? Untuk apa diciptakannya jin? Untuk apa diciptakannya manusia? Jelas di situ Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa kembali kepada titik pengabdian, duduk kongkon mekaya. Ibadah asing benar, sembahyang asing. Engko rezeki mah teka dewek. Bukti ini nunggu di kuburan banyak kesin teka. Iya kan gak ada yang susah. Kalau Allah sudah membukakan rezeki, lu mau apa? Sampian begitu ake tamu neo, subhanallah sembar sembur. Aro wong duwe sama sebau ya lah kapapane. Iya le. Lah ya iya dagangan sing lak kesusu kekiki. Sok ilok beli nyaluk susuk. Wis dagangan apa begana susuke. Wah, iya le. Dagangan sosis kira jerga sosis 2500 bayar 2000 susuk beli. Susuk wis aja sing ngewon-ngewon sing puluhan juta dagang Oreo toko Oreo sekintal TSE seton win semene berapa 7.520 bayar 7.550 susuk beli puluhan juta susuk bakakin beli lep. Ya kalau sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya kan jadi kulak lan panjenengan sami titik awale pengabdian dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sing bener wiridana sing bener terus bawa menjadi sebuah kebanggaan bahwa tuntunan kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala kang arane Al-Qur'an itu adalah untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Jadi Quran digawa untuk dipraktekkan sebagaimana buyute kula lan panjenengan sami. Kyai Haji Marzuki, Kyai Haji Tirmidzi. Itu praktek Kyai Haji Tirmidzi praktek di dalam dunia ketabiban.
Ya kan kalau Kiai Haji Marzuki ketobibane jalan, ya kan santrine pirang pirang. Nah, kemana sing sebelah Kiai Haji Khalil? Prakteknya apa? Prakteknya dalam bidang dakwah. Sing ngawi Cirebon, ya kan mudun ngetan-ngetan-ngetan dermayu-dermayu manjing kota, wilayah Karangampel, Gebog masuk wilayah Junti Nyuwat, sing Junti manjing mengti numpuk, sing tinumpuk pindah meng wilayah Sindang, dermayu sing Sindang Gebog maning manjing wilayah Bangkir. Arahan sentigi lamaran tarung sampai petite dermayu. Ngapal bakal dibujut deh ya. Allah. Lha ya makane kan duwe rabi mandem tinumpuk, duwe rabi ning tinumpuk, duwe anak putu ning tinumpuk, pindah meng lamaran tarung, duwe anak ning lamaran tarung. Mung kita durung nuruni lebah gune aku. Iya dia daun nuruni ngamprak-ngamprak bae, ngono ka alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya kan, jadi Al-Qur'an itu dipraktekkan di dalam kehidupan. Sumber awalnya adalah keyakinan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala bahwa kula lan panjenengan sami diciptakan ning alam dunia sebagai kaulane Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan segala amal ibadah kula lan panjenengan, jadikan amal perbuatan kula lan panjenengan sami dalam kehidupan adalah sebagai kerangka ibadah maring Gusti. Jadi wiridan ku ibadah, doa dong aku ibadah. Maka lah kau urusan Arman diharapan beli sing penting gedonga. Jelas. Maka makenen silakan mandek-mandek ki irama dadi nemari wiridan kan nang beli mandi-mandi. Oh si jepegel puasa niki yen ora dadi tadi waqi'ahan teman-teman nang melarat lha iya kok kono. Jadi dikiran diri dan macam ya. Tujuannya apa? Kerangkanya satu, ibadah maring Allah Subhanahu supaya apa? Langka mentoge laka bosen ini. Jadi ini bosen marian turun ini kayaknya kunang apa? Pengen jadi kubuk nginep ini kayaknya berbulan beli tadi ya us marian ini cina. Nah ya iya ziarah kubur nekani wong tua sebagai apa? Sebagai ibadah. Oh, mik si jin yang kipatin anak lah, letuk maning, letuk. Iya, jadi semuanya itu dalam kerangka sebuah ibadah. Kalau tujuannya ibadah, langkah mandege, langkah dugale, langkah bosene, dadine mandeg, dadine dugal. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami mencampur adukan ibadah dengan keinginan kita. Akhirnya Gusti Allah dilibatkan kemana? Ke dalam kepentingan kita. Jadi maka beli kelakon-kelakon Gusti Allah beli digaba-gaba Gusti pengen makin. Jadi sih ramah dedong aku ngerawin-ngerawin Gusti Allah bakal dibiak beli kuat sesamba. Lah ya iya, lah makannya. Buyut ya kula lan panjenengan sami menjadi hebat. Kenapa? Bukan karena masalah sembar sembur ya, tapi bagaimana mengajarkan ajaran agama Islam. Karena dadi wali sing paling hebat itu adalah dadi ulama, dadi penyebar agama. Loh kenapa aja kang? Lalu aku wiridan kan jadi bisa jadi wali, bisa jadi wali ke kelas rendah bro. Maka pengen kelas atas ya mulang. Lho kenapa? Lah bakal wong mulang ngajarakan tentang sifate Gusti Allah, nerangaken tentang ayate Gusti, njelasaken tentang hukum-hukume Gusti. Lah bakal wong wiridan dedonga, ya kan jelasaken kepengenan irani ngadepane Gusti Allah. Pengen kiyen, pengen kiyen, pengen kiyen. Iridan illallah, illallah, illallah. Bari dagangane laris, iya bleh. Bari sawahe payu, iya bleh. Sampai tekan lemah sawah itu keruak-keruak iya kan? Terus diwacakakan kul huwa ngawah kentonggong somad lam yalid walam julad walam yakulaho. Maksudnya ini bahaya. Loh kenapa sih kan bahaya? Karena ketika kamu bawa Al-Quran di tempat cocok atau tidak cocok, mandi atau tidak mandi, akhirnya Al-Quran akan direndahkan di dalam kehidupan. Orang ini aja ngawacak kul huwa ngawah kentonggong somad lam yalid walam julad basah dia kata jadi anak kulhu basah ya. Kenapa? Karena kamu membawa Quran di dalam tempat mandi orang
mandi. Tapi ketika engkau membawa Al-Quran itu dalam sebuah perilaku di dalam kehidupan, engkau akan nyaman di dalam kehidupan. Kapan? Ketika kamu mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Barang peraturan ini diikuti peraturan arpek kawak awak dia. Ngeleng tangga tukukin, pengen tukukin. Ngeleng tangga tuku klambi, pengen tuku. Ngeleng tangga tuku motor, pengen tuku. Akhirnya wong ora kuat dikuat-kuat akan yang meledak. Lah ya iya, tuku seragam Jamiah beli kuat utang Bang Selasa. Iya. Lah iya, kok pengen tukukin maning utang Bang Rebo, Bang Kemis, Bang Juma, Bang Sabtu, seminggu wayang blenger ngasih. Jagat gala gamba semene ambane dumadakan jadi sesak. Kenapa? Wedi metu. Semana ngajak pendelak-pendelak bingung sambilan gimana? Ya iya kenapa? Ya karena memang utang zaman sekian kan subhanallah. Mengen utang kudu ngjaminaken sertifikat jaminan BP. Kabeh sekian sing penting duwe kelompok wong 10 apal Pancasila pragak. Iya bleh. Wong 10 ora ana kelompoke kok. Terus barengan Pancasila. 1 Ketuhanan yang Maha Esa. 2 Kemanusiaan yang adil dan iya mengono ora ya. Begitu wis apal Pancasila ACC 2 jutaan wong siji iki. Iya, 2 juta tulisane, 2 juta kun rimane mesti 1.850.000. Wis menengah sing ngerasa ngakak pe diru iki. Apa jari kita marep bakal ngomong ki survei dikit tua. Iku utang semono kok liye pira nerimane mesti 1.850.000 ya Kang. Engko tabungane semono, terus engko administrasine. Iya ora ya? Iya kan berbicara itu sesuai data dan fakta. Mana sih ngerasa bener kul. Lah ada paham diselidiki kabeh jora. Wah ya bang sing arane bae syariat ki bang ki nasihin mas setan medis nyebut sok kul. Wong bang resmi bae sing aran BCA, BNI, BRI, BJB. Nagih ku tekan jam 4 jam 5 sore. Setengah 11 masih ngambiang nagih bae bocok lu. Iya salah ya mengkonon maune awit-awite. Berangkat oleh 1.850.000 ke Arpan bubar ke dicandak. Nanti dulu jebo. Apa ini baca perjanjian? Iya orang kena diwaca janji nasabah. 1 hadir tepat waktu. Bayar bang janjinya tepat waktu, sembahyang beli tepat-tepat bocah. Lah iya kan pun perjanjian nomor 1 hadir tepat waktu. 2 akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. Enggak apa lo li ngapalaken wa kita mah. Bagenore oli melutang me tak apal-apalaken kita. Nah ya iya. 3 akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Nek mamakan ne bakal wong durung pati ngandel maring Allah Subhanahu wa taala uripe sasa-sasa bae. Lah ya iya padahal subhanallah kebutuhan uripe manusa ku sepiras. Mene jekang beras larang 17.000 iki kan geger beras larang rega 17.000 sing mangan wong 5. Benar. Seblak 10.000 gede kan sira. Ini mengit ke suwe-suwe ini tiungan. Lah ya iya, beras rega 17.000 ku mangan suku sepanak. Ya. Enggak iya apa meningkin di sing goblokan. Lah aja kan. Udutku paling murah ku pira? Samsung Refill 12, Sampurna Evolution 42.
Hari berasa ngancak kok si geger yang bulewa-lewanya hari udah ngelepus woy. Dada makan, nih gulalan panjang dengan sami. Belajar rangan, belajar yakin maring Allah Subhanahu. Kita masih bisa mangan, masih bisa minum, itu adalah sebuah nikmat besar. Karena kebutuhan dasar manusia itu apa? Mangan, minum, beli dua motor apa mati? Beli masih bisa nyelang. Jadi kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar itu mangan, minum, gala gamba. Lu Subhanallah wis makmur. Wis langka wong gala gamba mangan segaki. Langka kan? Lah bersyukur alhamdulillah. Kayak ngapa gala gamba zaman semana? Tahun 80 listriknya dulu mancing tetap ribet jagat ini. Benar? Bakal sore geger tukaran karo adi nyulegi lampu. Pengen adus kudu ngangsu. Iya beli? Lah ya iya. Pengen mangkat mana be kudu mlaku. Sekian apa sing kurang? Urip wis enak kabeh. Listriknya wis mancing balane Subhanallah. Bungin gitu bapak mengmeni lah cilikan karo bapak tua paten anak miksi jine ya gula tanah miksi jine kini ngendi yakin kini miki anak loro kini ngendi seset miksi jine ngendi geletak letuk baik ya kita nih jebak-jebak baik orang ya. Oh, kini mana ini kuburan bukan tanah penampakan murah. Langkah je, langkah-langkah apa? Jika mau rilok nginep ningkin. Oh, ana je kang yari ngelati mana bae. Oh, mbak korak unu muni mana ngumpul. Itu kang di sini ada waktu terkandak kah? Kan sampai kekelalin kini kiri. Nah ya iya, jadi jangan bakal uang wis ngandel, terus bisa mangan, bisa nginung bega, alhamdulillah semua akan menjadi nikmat di dalam kehidupan. Karena wis diajarakan dalam ajaran agama Islam. Cek. Jadi Islam ngajarakan kanggo kula lan panjenengan sami apa yang di dalam Al-Qur'an ayo belajar dipraktekkan di dalam kehidupan. Wis menengah wae kok gak diunyer-unyer dhewe di kamar rewel kinki. Kadar bayar beli apa beli kok. Tiga merewel payah jadi wongku isungku urusannya tukang son ngerti kan kupingnya gak kuping son kuku tiga memang sengertian di treble di bass bikin menang lah ya iya tadi ya kan dibina keyakinan kula lan panjenengan sami jadikan Al-Quran itu sebagai perilaku di dalam kehidupan. Ketika engkau menggunakan Al-Quran itu sebagai perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, yakin uripe adem, uripe ayem, beli lo kesirian tangga batur wis pujareng lo nabi akan terus diatur kabinin Gusti Allah. Jelas lah ya iya ya bagian diatur kabin gari makinin bayi maya pegel jekang anah sing gelendang mokononku. Akhirnya kita kau pegel anu akhirnya teka malaikatnya sira pegel balik yo ayo gelem beli ditawani balik emong bahkan emong sing sabar urip ngelendeng baik ditawani balik emong siraku anu jurip belenak baik sembahyang wiridan angker melarat kayang marak beli malaikatnya bisa ayo balik gelem tangko jadi pengen nih priwen di kaki. Ya tadi yang harus kari lakon anak baik sing sabar sing bener jadi ini urip ya kulak lan panjenengan sami belenak kenapa? Karena belilok nerima
pengennya kayakan akhirnya subhanallah urip li bakal pragat karena model motor kimang sentoka pragat motor kian matumaning motor kian pragat motor kian matumaning motor kian marang kononnya kredit kabayar emak bebek ukuran itu semua mikir-pikir kreditan motor, kreditan daster, kreditan jam iaan, kreditan panci, kreditan kulkas, kreditan suwene urip kaken kredit mati di kredit ukuran pateni sikile dikit ora bisa lunak sirah konene perangkat pun sebelah arane setruk ya setruk kan sebelah ora ya makanya kesok bakal kibet tangan mati kami berarti rong truk. Zaman sekini bukan hanya sekedar duit kredit mati gak kredit sikile dikit sing mati iya ke sikil matane mati kupinge mati sebelah mati cangkem masih ngerecok bayo kuruku iya bakal blado suara cibara suara sapa kita masih ngedeng bayo siram ini aku juga wapa ya orang gak wapa ya jam ini ada orang berkawan masih rauh lah ya iya jadi sekarang tadi ketika kulak lantan jenangan sami belajar menerjemahkan Al-Quran dalam perilaku Quran akan terangkat di dalam kehidupan. Kenapa Quran semakin hari semakin ini karena kulak lantan jenangan sami kadang-kadang dan seringkali menjadikan Al-Quran itu dibawa ke tempat sing mandi ora mandi cocok ora cocok tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi perilaku di dalam kehidupan. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai perilaku hidup kita damai menghadapi kehidupan yang begini banyak macam manusia. Bagaimana Quran menyatakan al-afu apa al-kadhimin al-ghaiz aja gampang sewote aja gampang nafsune coba kendalikan nafsu itu ajaran agama Islam. Ya kan kalau rabi tukarannya jelas Gusti Allah ndawakan wa asyirun nabil bil ma'ruf wa in karihtum wa fa'asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wis di prediksi nih Gusti Allah wong rumah tangga pergauli istrimu dengan baik wa in karihtum wa ketika sira wis dugal wis sengit kan konon Quran ku ngomongnya beli akbab tumuhunna karena uang rumah tangga semakin lawas ku beli semakin demen semakin dugal dalam mana ya beli ya susu umume makanan ora ya mbusin yang karena tambah lawas tambah beli ora lah ya iya mbusin yang tambah tua tambah rewel si muadunnya makanya Al-Quran sudah memprediksi wa in karitumu unna ketika muncul kebencian di dalam dirimu kepada istrimu kepada pasanganmu diingatkan bisa jadi yang kamu benci itu adalah sebuah kebaikan Allah menjadikan kebaikan dari sesuatu yang kamu benci itu dirapi jerewil banget ngeltina jitumbangi baik bersyukur kuayang lamun sing jumbang ini ngerapi nira tangga mubang apa beli ruwet penting hari sing jumbangi laki ini bema ya maya daripada ngumbangi tangga mubang. Tidak makan nih. Bisa jadi yang kamu benci itu adalah mengandung kebaikan. Mungkin ini juang wadun kita matre banget nggak dinan jaluk duit esok duit awan bersyukur berarti ketika kamu masih dimintai uang oleh istrimu berarti kamu masih diakui sebagai suami kuah yang lamun rabi niran jaluk ini wong lanang sejen apa beli rukun. Nah makanya bersyukur ya kan bergauli dengan baik ketika engkau mulai ada kebencian bisa jadi yang kamu benci itu adalah kebaikan rapi je gampang merengute doso pokal beli sopan bersyukur loh kenapa karena kemungkinan selingkuhnya tipis iya beli tapi lamun rabine sopan karo enggak luwe warmek suruh ana tangga liwat mangka kang mampir kang ede jadi jangan pernah berpikir apapun dalam kehidupan Allah menjadikan segala sesuatunya jika engkau mulai ada kebencian bisa jadi yang kamu benci itu adalah kebaikan maka bersyukur dua pasangan model kaya kon sing ngun bae semati-mati ne dewek
Lah ya masa kudu ditekak ora. Alhamdulillah. Ya kaya sampeyane wong wadone lanang apa kaya konon. Ora bisa menggawe. Yakin tempo tua. Bengene kaya ngapa ya beli, Pak? Lah ya jungkel malik apa usung kengelan ke wong lanang berjuang di dalam kehidupan ora weruh jagat panas ora weruh jagat petem udan angin anger mangkat pegawean yang lektor ning sawah jagate udan gledege suara bah, suara ter apa seorang suami takut dengan petir itu tidak nyawa aku pertaruhkan yang penting di rumah saya bisa makan semuanya betul delengan wah nyawa dipertaruhkan kanggo model kaya kene iki. Lah ya iya sampeyane begitu wong lanang balik boro-boro alhamdulillah. Wong lanang teka alhamdulillah Kang, sampeyan teka, sampeyan sing kengelan, sampeyan sing pegel, kula madodok ning omah oli duit alhamdulillah. Konon beli. Hoi. Mekonon beli. Diwas tekri wong-wong iki sampeyane. Wong lanang teka boro-boro alhamdulillah. Woi blon tu salah wis balik. Sing pertama kali dikakokaken ku beli selamat Kang, waras Kang, mangan durung Kang. Ya. Itu yang diharapkan oleh suamimu. Un blon tu teka oleh duite. Untung lanange lanang gala gamba, tayo omongan ngin. Lah ya iya ya iya karena ya itu kehidupan asa antakrohu syai'an bisa jadi yang kamu benci itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak dari yang kamu benci itu makanya bersyukur gue rabi galakamba alhamdulillah sing lanang aja belaka-belaka saya sudah bisa mencukupi keluarga saya pret mencukupi apa kandangnya karo kita ya alhamdulillah jakang sekin rumah tangga kita kuadem karena kita nebis bisa mencukupi takoni beli berapa kamu kasih duit sehari 200.000 ya gitu gemuyu cukup 200 ya cukup so terabine bocah galakamba si laki duit rabi wong galakamba mendipai 200 alhamdulillah dipai 100 alhamdulillah mendipai 20.000 meneng baik malah tangga nih sing pada ngomong sira maji dipai 20 jaman pegel tukare di sira kita menang baik kudu itu masalah nerima bu ya lah ya iya pegel tukare di kita kok itu makanya bakal kanda mencukupi subhanallah bakal 200.000 masih ya 200 sejuta 2 juta 3 juta 10 juta sedina cukup beli bakal cukup bakal rabine model sahri ini iya beli yang tuku tas siji 10 juta ada gambarnya buaya cilik iya gambar buaya cilik kan 10 juta tas lah ya iya paling murah kancingnya huruf P bunder 3.500.000 kan barang rabi gala gamba mora ora papilon ora krokodil cap toko emas bengantil baetas alhamdulillah ya mangkat pengajian di atas kuen gambar toko emas dan tuku mebeli nggak tertanggane kun manajer tasnya gue kita ya kan alhamdulillah ora ora mikir tas bagus tas hebat tas toko emas bega alhamdulillah terus mendibai ketinggo jam iya antas kuen ora mangkat plesiran yang nganggo tas kuen sampai tekan kondangan ya digawa tas kuen ya. Enak di tas kin make ngemot berkat ya kudu lah ya iya jadi syukuri syukuri di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami alhamdulillah tapi coba kang ngumbangi bae coba kang kita ne pegeli rene lah ya iya ya karena di dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan orang wong rumah tangga ku sing arane demen ku saya lawas saya entok ya beli lah ya iya demen ya apa 20 tahun rumah tangga zaman 20 umai barengan ya. Barengan kan sok barengan umah kuun urip 20 tahun
mancing lawang arep ndeleng rai kuno ora. Lah mancing lawang arep rai kuno, mancing lawang guri. Ya kan bosen wis wene. Lah ya iya ya makan-makannya bersyukur, bersyukur alhamdulillah. Wis dibayar api model kaya wis alhamdulillah Gusti syukur. Kaya konon-konon kaya mateng kabeh. Esuk-esuk ngumbangi nyewoti ya masih mateng segama. Ya beli. Lah ya iya. Padahal lagi tukaran karo lakine. Benci banget sih kita wong lanang kaya konon anu. Mateng beli segane. Ana jangane iki. Ana lawe iki. Laka kan sing nguburi postit. Hebat ya duwe rabi galakamba. Alhamdulillah. Ya kaya sing lan sampean sing dadi wong lanang ya mawas diri. Mula beli apa beli segawi sana wis kari mangan. Mungkin mau begitu teka dok dodok uruk blok met jangane lawe sing wadone teka odo enak ya kari kop. Ini sampean wong lanang bisa aja tersinggung mani. Kadang-kadang sing lanange harga diri ya Kang. Aduh. Harga diri harga diri regane. Ebel suwe-suwene iki. Harga diri sekali rongok kenapa? Mun begitu sing wadone ngomong enak hari kok muncrak wo. Sok gua durung dipangan-pangan acan diwalik krep. Metu los lanti arep mangan ngendi? Lah wong ajatan di sarang-arangan sekiru. Lah makan talilan-talilan arep sapa sing dalilake. Lah makan ya aja sok-sok temen wis kali usongkong kobe. Wong bene jek kang risi kita mangan wong wadon recok wis hitung-hitung dikamangan ning warteg regione krakak krokok be. Lah ya iya alhamdulillah. Lha wis ada tegawan sing kanane mokonon kuwa. Oke, bak wong lanang turun awale pusing nabi arane nabi nabi Adam wong lanang. Nabi Adam. Srong ngomong Adam. Mangap ta mingkem. Mingkem. Baka wong lanang turu, baka wong wadon turunane ibu ha. Ah, mangap ta mingkem. Jadi makanya wong lanang masa kaki ngomong. Loh, kenapa wong lanang ning endase wong lanang sing cerdas hanya mampu menyimpan 8000 kosakata. Mung 8000. Berarti 8000, 8000 melek sing gawe esuk tekan sore, bengi kintok. Sok wong lanang bengi takon ana, jawabe apa? Ya entok. Kadang-kadang sampean gampang tersinggung e, WA Kang lagi ana ning din kene ana tamu. Iya engko. Titik jawabane. Unku jam 10. Iya engko. Ya. Nah iya, jam 11. Mung loro o karo ka. Oke. Kita nulis dawa-dawa jawabane se-oke oke gitu. Lah ya itulah laki-laki. Jadi baka wong lanang ning endah si sepira cerdas ya mung 8000 mancing baka wong wadon 20000 luwi jadi mumbul ndas. Lah sok bae wak bukti sok takoni wong lanang baka ditakoni satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban. Entah sing ngendi pengajian ning ngendi ning makbarowe Ki Marzuki. Satu pertanyaan jawab satu jawaban. Wong wadon beli bisa. Bukan ngene lho sro balikin ki. Takon ana duit ta masih. Masih-masih apa bocah sekolah mesuk. Tuku beras, tuku lawuh beli takon. Halo. Takone duit masih tak
lamun masih jawab masih, lamun tok jawab pak, makanan boleh jawab ya. Duit masih, bocahku sekolah mesuku, tuku beras, lawane, bayar ledeng, beli takon. Iya itu secara ilmu psikologi seperti itu, bakal wong lanang paling irit. Papagan karo wong lanang ning dalan sing endi bala desa. Kenapa? Gawe KTP. Dadi blangkone langka jos. Satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban. Wong wadon beli dadi. Papagan ning dalan sing endi sing pasar nanjak kabeh jisira. Bawang larang, cepit larang. Tekan ana ketemu karo Kang Ustaz di sini sira kitane orang go kudung. Lah ya iya, jadi jaga makna makane. Ya kan bisa jadi yang kamu benci itu Allah memberikan kebaikan di dalam yang kamu benci itu. Makanya kudu dipelajari kok wong lanang. Waduh mongon. Wong wis biasane sing bengen. Aja mongon kon rerubungan nyen beli rasane. Ngaji kaya dadi rasane wong. Ngemangkat jam iaan gerutuk kiai ini jelas akan dimarah ibo fardune wudhu kemungkinan syaratnya kemungkinan tingguri mayorakan gak wudhu marah jawil delongan gelangnya gede jika wari pelorok sap ya kod kredit cekun makun kredit orang kuat jatuh kontan barang si jini gelangnya sap yari kredit kun madudu mas cekun ku berapa? Abang nyamber maksudnya kalau dia bagiin barangnya abang nanti dia oleh aku keder jokul udah makannya? Nggak makannya kayak wong lanang gue udah paham wong wadon ngomong aneh akhirnya memang singkanannya karena anda saya wong wadon mampu menampung 20 ribu kata makannya keri beli ngomong. Nah, bakal wong lanang mangsa ngara, bakal beli penting-penting temen, ujar yang kono. Tika kemangan, wis. Irit banget pakai ditakoni ku. Lalu sampean duwe laki model kaya konan bersyukur, alhamdulillah, berarti asli lanang. Tapi bakal ditakoni dika mangan alhamdulillah, Dek. Sudah, ada cantik masaknya. Wah, duduk lanang gimana tuh. Nah, bakal asli lanang udah beli kakean. Ngomong ya makanya ini ilmu kan kadang-kadang kita lupa untuk mempelajarinya sehingga terjadi pertengkaran di dalam kehidupan rumah karena beli paham ya watak wong wadon ngomong bayu wis watak singkana watak dasar watak kedua apa aja kang wong wadon watak kedua wong wadon apa pengen dialem ya boleh. Nah, iya, tangannya serok toko kena gelang melaku kuai pasungan pasti bro. Lah ya iya, toko nanti ngegas beli gelemenung kodok gitu. Maksudnya apa? Pengen dialem anting gue baru. Ya iya, saya ya bakal emper pengen bersih. Toko kena kalung sih ngana bandule. Saya sapu gue sudah ukurannya. Ya, ya memang itu tujuannya pengen di. Kadang-kadang sing lanange. Ilo ke. Nguru rabi nih sing ngawit sore wis adus wis gang dan surian. Iya kan? Bulak balik. Pengen dialem ka. Mun masing lanange beli paham-paham rabine bulak sing iku bulak balik kaya kaya dalang dompet. Apa beli mrekeset weteng. Serok bakal beli input kok bengine ukurane. Karena kadang-kadang tidak paham sebetulnya itu subhanallah. Gusti Allah gawe makhluk sing arane wong wadon ku subhanallah. Makhluk kang paling top, makhluk kang paling hebat. Satu-satunya makhluk yang tidak bisa disalahkan wong wadon. Iya, dalam rumah tangga perempuan yang salah, enggak bisa, tetap salahnya kita. Karena rumah tangga itu kita pemimpinnya rumah
tangga. Tapi wong wadon sing mesti sewu delak duwite Mas, apa wong isro? Sing salah siapa? Karena menafkahi iku wajibe wong lanang. Tapi saya sudah bisa menafkahi jaka ngupai semennya, kurang kinnya. Tapi wong wadon masih angger nglawan. Sing salah siapa? Tetap kita sing salah, berarti saya belum berwibawa di hadapannya. Benar. Makanya wong wadon njek kongkon ngaji mong kiai tok titipaken wis kongkon ngaji wis jamiaan masih angger nglawan, lamprak bae TikTok beli meneng-meneng. Ya, malah ora iluk ngopeni, ora iluk ngurusi, SMS karo wong lanang dindi ora. Sing salah siapa? Langgar salah wong lanang, salah lebang di, salah milih rabi. Nah, makanya jadikan Al-Qur'an itu sebagai apa? Praktek kita di dalam kehidupan. Kalau ingin mengangkat Al-Qur'an di dalam kehidupan, caranya bagaimana? Caranya praktekkan apa yang Allah katakan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Ya kan, bagaimana untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang yang bertakwa? Orang bertakwa syarat pertamanya itu yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Orang yang hebat itu wong sing pengen ngupai. Iya kan? Membangun mentalitas memberi. Itu Indonesia akan hebat. Jadi ini jaga termak karena kamu tidak mempunyai sifat memberi. Nyadong bae pengen deh. Bantuan kin pengen oli. BLT oli, rasdog oli, PKH, bakor oli, enggak wong diomongi kabeh. Kenapa? Karena mental kita menjadi mental pengemis. Islam, yang Islam ajarkan itu siapa orang yang terbaik? Alladzina yunfikuna fis-sara wad-dharra. Orang yang mau berinfak, orang yang mau memberi di saat dia senang ataupun dia susah. Orang kita kan pengennya konon bae. Milih dia siapa besi ngupai duit ceriak mah. Iya, Le. Ngayar mak bebek jagat Indonesia. Akhirnya semua calon dewan kan ngetoknya biaya gede-gedean. Begitu ngetoknya biaya gedean, dodok. Apa yang dipikirkan kolega dan masyarakatnya? Gak mungkin yang dia pikirkan bagaimana uang saya kembali. Taltul-taltul apa loro siram amplop sing dikitku. Amplop kabupaten, amplop provinsi, amplop pusat bareng. Kadar sing ora amplop kan komen dewe, ini mana nih, orang berunya alun tabel ketemu dengil fotonya miring yang mirip pisan coba embusin nang kenalin embusin nang dugalin main cocok banyak gitu. Akhirnya suara DPD terbanyak di Jawa Barat nenek kan apa omel 1 juta sekian. Orang modalan ya begitulah Allah subhanahu wa ta'ala tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Wong meneng ngasih wae api-apine kita. Terus apa nih patung gede beli ketika. Terus bersyukur alhamdulillah. Dadi jekang, jadi di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami, acara haul puniki adalah meladani para sepuh kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunya. Buyut marzuki sebenarnya mah maning-maning mah diwacakaken kang Ohim silsilah engke. Nah, karena akeh sing ora meru lho kek ku buyut marzuki ku anake sapa-sapa. Kadang-kadang kita beget langap lu ngopkin ngaku turunan sing ngendi iki engke. Iya kan? Ya iya sing gorongan sing ya sauda sapa ni sobari sapa ni juweria sapa ke kolil sapa kadang-kadang kan orang meru. Jadi anake pira genai ning ngendi ya kan ya kimar zuki ya kadang-kadang kimar ya bukan kimar zukinya saja yang hebat, kimar inai juga hebat bro. Nah iya makanya kimar zuki kan pasangannya Haja Marina, makanya kimar inai aku sana ke siapa anak ke Kiai Adroi. Oh saja maka Kiai Adroi anaknya siapa? Anaknya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi anaknya siapa? Anaknya Kiai Buruhan. Kiai Buruhan anaknya siapa? Anaknya Kiai Hasan Jatira, pendiri pondok pesantren Babakan.
Ngundi juga ngana ning kajen kuburannya. Wah, aku baik sih mau kah? Nah ya iya, karena nyimar-nyimar ini juga orang hebat. Nyimar Juki apa? Apa mani? Oh, nama dia nyimar Juki ini sih hebat. Empu anak putune muda. Ya iya hebat hebat iya sih hebat sih belia belia nolnya mah. Iya iya tapi iya itu kan biasa. Nah, zaman yang turunannya wong si anak putu sepirang-pirang kenai beli barang. Lagi gawe bubur kacang wadai pada pancine pada digodoge barang ana sing letis kedik je. Kacang ijo yang makan dak lah. Lah iya iya ya bukan ana sing kebagian ngletis-ngletis yang priwen sih godoge made barang pirang. Lah makane makane kadang-kadang menjadi anak cucunya orang hebat itu berat juga. Mesti anak sampeyan ya anak putune Darkim Warsan loh. Orang bisa jaya jadi anak putune Warsan di mengenai ke sembahyang beli, iya kan? Tapi anak putune sembahyang, alhamdulillah. Loh kenapa? Karena pembaik-baik manusia itu siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Orang yang rugi itu siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin? Maksudnya apa? Ya maksudnya kita ini harus menjadi lebih baik dari wadah wong tua. Uang tua kita, mbok bapak lakasin sembahyang, anaknya sembahyang, berarti khairun. Karena hari ini dia lebih baik. Mbok bapak melakasin gelem sembahyang, anaknya. Barang kita kan abot, kaki buyut doyan apa kita nih dedet banget. Misalkan ya kadang-kadang bakal diceritain yang kiai, ngono, anu sungguh lama anak putu nih kikolin, kikolin lah kimarjuki, bakal kimarjuki unang, tapai kiflulup patang kuludung. Patang bulu dina patang bulu bengis lulup kita aja boros lulup patang bulu dina nebe batal baik mulai ya iya ngajak maning tapa berata duduk ning makome iya kan insya takang subuh gagal lu gagal kenapa ya padahal subhanallah ya kadang-kadang ilmune saja kadang-kadang apa ilmune kimar juki dulu aurat yang dibaca itu apa sampai takang jadi hebat. Layak ya kulane dewek mengoli donga siji la yastakrifana umala asbitana li aulia ilmu karoma marjati ciptarangga Allahul hafidhu bi kulli syai'in fa'iluhu kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf ha mim ha mim ha mim ha mim hummal amru wajah ya beli paham bisa nih lu kek. Nah iya begitu takon marjati ciptarangga apa yang dimaksud dengan marjati cipta ya embu sing kanane mekonon kokoke jin bakal diwaca kabur bewis. Lah iya ya karena spesialisasinya kan donga jin ora ya. Lah iya lho apa aja konjen ya konjen angger ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibaca ya makanya kita nginep aku pengen takon. Lama sampean pengen ke sing diwaca apa? Apa hebat kaya kene nih. Ya kita menjadine hebat karena ketempelan dongane sampean. Jadi kiai menti-menti ora kenapa ya karena dongane kaki buyut. Jadi sing hebat kaki buyut kita. Kan sering dedonga, iya kan? Bukan karena dongane kiai beli mungkin donga kanggo awake dhewe termasuk donga kanggo masyarakat ya, kanggo santrine, kanggo anak. Nah, kita kan ketempelan dongane. Jadi apa dia batu sing ngiti anak kita dulu tentu kaya kita. Oh iya iya berat, makanya wis di kamar ada di turunan emang biasa enak. Jadi turunnya karsiman, kardamin, norah. Orang bisa apa ya? Kader bung tuan EP orang bisa apa? Cukup. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada sebuah titik. Gulak lan panjenengan sami. Titik diciptakan ya gulak lan panjenengan sami. Menusa ning alam dunia hinggi puniko kongkon ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Kon mas sampean arep omong terus-terus sebeli-beli ya kita marepan wisan. Kok dikit apa nih dolan mengumah ya apakah pengen suwe mah alhamdulillah dados semoga mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai tekan akhirat amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lawmul fatiha. يا
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa al-hadrati jami'a ulaila ta'ala min syirkil ardi ila maghribiha fi barri hadrati ramakai jimarzuki wa ahlihi wa qarabati syai'u lillahi lahum al-fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulil ajin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuril syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma subhanaka man ihtajaba bil jabarut tan khalqihi fal 'ayna tarahu ladidda wala nidda siwahu birahmatika ya arhamar rahim. Salamun qawlam mirabbir rahim wa amtazal yawma ayuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Syarat al-ladzina alam ta'alim gharal maktubi alam Allah. Semantan mohon saking gula orang langkung nyuwun agung ini pun bangga punten billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demi mawon kula sesarengan mirengaken ceramah agama ingkang dipun bakta dening panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Mugi-mugi kula lan sedaya saged menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam sehingga bisa untuk memperbaiki ibadah kula.